Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, fiqh tersusun menurut mazhab Syafi'i. Sambungan pelajaran kita dalam babul wasiyah, iaitulah al-wasiyatu lil waris, wasiat berwasiat kepada waris. Boleh tak boleh kita wasiat kepada waris penerima pusaka, itu mana waris. Maka jadi di sini ada beberapa perkara. Yang pertama, al-aslu fil wasiyati an takuna lighairi waris. Peraturan asas, mana al-aslu, mana hukum asalnya di dalam wasiat ialah ia hanya diberikan kepada bukan waris. Kerana tujuannya adalah untuk mendekatkan diri, at-taqarrub ila Allah, dan mengharapkan pahala serta memenuhi segala kekurangan ketika hayat. Itu dia panggil dalam maksud maqasid, tujuan wasiat itu nak melengkapkan pahala kita. Mana kita nak beri awal-awal lagi, nak wakaf awal-awal waktu kita hidup ni, berasa sayang kan, tak cukup bekalan nak sampai ke mati kan, macam-macam lah apa ni perasaan kita. Allah beri peluang, tak jadi masalah, 1/3 daripada hartamu boleh buat. Lepas kita mati, tak ada tanggungjawab dalam kitanya. Anak-anak besar dah alhamdulillah, tapi kalau anak-anak kecil tak ada peninggalan harta lain, kita kena ingat kepada pesanan Nabi kepada sahabat tu, kalau kamu tinggal keluarga kamu senang, lebih baik daripada kamu tinggal mereka duduk menadah tangan, duduk minta dengan orang. Jadi itu dia panggil tujuan wasiat itu peluang terakhir. Allah beri kepada kita peluang terakhir sebab dia berlaku lepas mati, berlakunya selepas mati. Jadi kita tak mikirlah nak beli ubat, nak beli apa, tak ada dah. Ai, bagilah ni kan, masuk hospital tak ada bayar bil pula kan, macam-macam lagi. Jadi lepas mati bayar bayar apa lagi? Nah, bayar kubur adalah 4-500. Enggak sekarang ni pula dengan ada kifalah ni, sesar dalam masalah kita ni. Khairat-khairat kematian apa tak payah buat dah. Orang kaji air bayar belaka dah. Jadi banyak benda yang menyelesaikan masalah. Sementara bagi waris mereka, bagi waris. Jadi bagi keluarga-keluarga kita yang terdekat pula, mereka telah pun mendapat bahagian mereka melalui jalan pusaka. Tak bimbang. Kalau kita tak kata apa pun, anak kita memang akan dapat bahagian. Jadi tak usah duduk mikir, tak usah duduk mikir. Nah, cuma anak yang dapat ya. Orang lain kalau ada anak, sekak lah dia tu. Isteri. Yang tentu dapat. Cuma ada di antara pewasiat yang melanggar peraturan ini. Nah, dia langgar. Dia wasiat juga kepada waris. Boleh tak boleh? Dan mewasiatkan hartanya untuk warisnya sendiri, apakah hukumnya? Nah, kita nak dengar hak ni lah ni. Tak? Berasa juga tengok cucu. Ay, kesian cucu ni. Cucu kalau ada mak ayah dia, tak apalah. Dia ada jambatan. Tapi kalau ayah dia mati dah, cucu tu bukan penerima pusaka. Ha, di sini dia panggil satu sistem yang dibuat oleh sebahagian daripada negara-negara, dia panggil wasiyah wajibah. Jadi supaya cucu kita ni dapat juga merasai harta tu. Manakala kalau anak cucu yang ada mak dia, ada ayah dia, mak dia tu memang penerima pusaka, tapi ayah dia mati dah. Maknanya tali penghubung sudah tidak ada, putus dengan kematian ayah dia. Jadi, macam mana kita nak beri tali ke anak tu, ke cucu tu, nak sudah dapat juga bahagian ni? Ha, inilah melalui jalan wasiat. Menarik jugalah dia panggil istilah dia wasiat wajibah. Maknanya kita wasiat nak suruh hak cucu tu boleh juga ambil hak kita tu. Dan dia pun bukan penerima pusaka, dia terhalang dengan makcik-makcik, pakcik yang dia ada tu. Jadi apakah hukumnya, soalan?
Menurut pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i, Al-Azhar, dalam istilah dia panggil Al-Azhar, Az-Zahir wal-Azhar, As-Sahih wal-Asah, istilah mazhab. Jadi wasiat sebegini adalah harus, boleh, tetapi tidak boleh dilaksanakan kecuali setelah mendapat persetujuan waris yang lain. Jadi dengan persetujuan mereka, barulah wasiat sebegini boleh dilaksanakan. Boleh bui, seolah-olah satu cadangan sajalah. Ha, itu. Mana dia jadi cadangan. Ia meluluskan, siapa dia? Anak-anak penerima pusaka lulus. Kalau dia rasa nak lepas-lepas sebab hak dia tu. Hak penerima pusaka. Hukuman ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak akan hak masing-masing. Dapat dah. Orang ni 1/3, orang ni 1/2, orang ni 2/3, 1/6, 1/8, itu di bahagian. Maka tiada wasiat lagi untuk mana-mana waris. Lepas pada tu tak boleh lagi. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Di riwayat lain, dalam riwayat lain, Ad-Darqutni daripada Ibnu Abbas, la tajuzu wasiyatun liwaris illa an yasha'al warasah. Tidak harus berwasiat untuk mana-mana waris kecuali jika dikendaki, diizinkan oleh waris penerima pusaka yang ada tu, mereka izin, lulus. Ha, kerana tu anak kata wasiat ni lebih kepada cadangan, maknanya ayah dia cadang supaya bui juga ke orang ni. Ha, tapi kelulusannya duduk di tangan penerima pusaka. Maka para ulama mazhab Syafi'i juga mengkiaskan, menyamakan wasiat kepada waris seperti wasiat kepada orang lain yang melebihi 1/3. Tuan-tuan ingat ke tidak lagi? Kita wasiat kita paling banyak boleh berapa? 1/3. Aku tak nak 1/3. Setengah harta aku wakaf ke masjid. 1/3 lulus, yang lebih pada tu tunggu kelulusan waris. Sama juga dengan isu ni, ulama-ulama kita mengkiaskan kepada wasiat yang lebih daripada 1/3. Telah disebutkan sebelum ini bahawa sebarang tambahan kepada 1/3 bergantung kepada persetujuan waris. Begitulah juga dalam hal ini. Isu yang kedua, apabila wasiat ini ditujukan kepada waris, penerimaan atau penolakan oleh waris tidak diambil kira ketika hayat pewasiat kerana waris tidak mempunyai sebarang hak dalam harta pusaka ketika hayat pewasiat. Jadi begitulah juga dalam harta wasiat tersebut. Maknanya dia kata, dia panggil cucu cici dia, saya akui semua ni wasiat kamu ni. Saya tak nak, tak ada kira, nak tak nak pun belum jadi lagi. Sebab dia duduk di bawah ihsan penerima pusaka. Mana-mana waris yang menerima wasiat tersebut ketika hayat pewasiat boleh menolaknya selepas kematian pewasiat. Kita tak nak ambil benda ni sebab ada hadis larangan, kita kata saya tak nak terima benda-benda yang macam ni, maka selesai. Begitulah juga jika mana-mana waris menolaknya ketika hayat pewasiat boleh menerimanya selepas kematian pewasiat. Jadi kalau dia kata tak nak, tapi bila mati sedangkan wasiat itu berjalan, boleh dia ambil balik, menyesal pula tak nak. Perkara yang ketiga, penerima wasiat mestilah menjadi waris ketika kematian pewasiat, bukan ketika wasiat dikeluarkan. Ini dengar, tengok. Jika pewasiat mewasiatkan hartanya kepada saudaranya ketika dia tidak mempunyai anak, jadi dia tak ada anak, dia wasiat kepada adik dia. Kan orang yang tak ada anak, adik-beradik yang terima pusaka. Kemudian dia mendapat anak lelaki sebelum kematiannya. Masya Allah, orang tua ni jumpa ibu muda boleh anak pula. Apa adik dia tadi tak berapa nak belagak dah, bimbel kalau kau nak jadi ni. Ni dia silap gi apa ni, wisma nak kau habis pula. Allah menikah habis payah kau nak jaga, menikah boleh ibu muda boleh anak, nyanyi kau habis tu. Apa jadi ni lagu anak kis ni. Berlaku lagu ni.
Jika wasiat mewasiatkan hartanya kepada saudaranya ketika dia tidak mempunyai anak, kemudian dia mendapat anak lelaki sebelum kematiannya, maka wasiat tersebut sah dan boleh dilaksanakan. Sebab adik-beradik dia tadi sudah tidak jadi penerima pusaka. Dia turun taraf penerima wasiat. Jadi nasib baik juga dia wasiat awal. Kalau tidak, saja teguh adik dia tadi. Ini ada hikmat lah kata kan. Jadi boleh juga lah mana. Dia kata tak apalah aku pergi belarak kabar pun boleh juga. Ada hikmat. Ketika itu, saudaranya bukan lagi warisnya. Jelaslah masalah dia. Mana waktu dia wasiat tadi, dia tak ada anak, jadi adik-beradik tu jadi pewaris. Lepas tu dia boleh anak, maka secara otomatik kawan tu terundur ke belakang. Kerana dia mempunyai anak lelaki ketika kematian, sebagaimana dia maklumi anak lelaki menghalang saudara kandung daripada mendapat pusaka. Mana kalau kita boleh anak lelaki-lelaki seorang je, cukup. Close, orang panggil tutup habis pintu orang lain daripada mak dia. Nah itu ya, tutup habis. Nah, tapi kalau boleh anak perempuan, masih ada harapan lagi sebab anak perempuan dia boleh setengah dari harta. Yang keempat, jika selepas kematian, nah, tengok masalah ni kena perhati betul. Sebahagian waris bersetuju. Lepas dia mati, kita kata anak dia ada 10, 5 setuju, 5 tak setuju. Tetapi sebahagiannya pula membantah. Dia kata apa wasiat ke waris ni tak ada. Kita tak mau. Maka hukumnya perlu diperinci. Wasiat itu dibatalkan kerana sebahagian waris yang membantah, tetapi dilaksanakan bahagian waris yang setuju. Ia mengikut kadar bahagian mereka dalam pusaka. Jadi yang setuju 5 orang tadi, bagi hak buat tu, kerak hak dia orang tu dalam bab pusaka. Kena setuju apa? Rasa hak 5 orang pun tarik balik pula. Jadi banyaklah pulanya. Kalau 10 tu sikit kan. Jadi tiba-tiba dia punya aset dia jadi besar, dia punya peratus. Yang pentingnya bolehlah. Kalau maknanya kalau setengah bantah setengah tak, boleh. Ini dalam bab harta, kita berbeza dalam bab kisas. Kalau kita kata ada 5 beradik, orang ni bunuh orang ni. 5 beradik ni 4 orang setuju pancung, seorang tak setuju gugur. Sebab nyawa satu. Nyawa satu. Ini harta tak apa, kita ada peratus. Nyawa ada peratus tak? Tak ada. Kita pancung sekerat je. Boleh. Wui setengah tekok je. Hal lain lagi penyak. Bayar dia tak ada lah. Setengah kau patah. Innalillah lah kawan itunya. Masalah yang kelima, wakaf hadiah. Wakaf hadiah walhibatu lahu, pelunasan hutang kepada si mati. Satu lagi dia panggil alhibah, alwaqfu walhibah. Ya hadiah tu betul lah. Hadiah tu mana hibah, mana pemberian. Dan pelunasan hutang kepada si mati juga termasuk dalam erti kata wasiat kepada waris yang memerlukan kepada persetujuan waris selepas kematian si mati. Ini sekiranya perbuatan ini dilakukan ketika sakit hampir mati. Jadi kalau sakit hampir dengan mati, dia buat benda-benda yang menyebabkan harta dia, maka tak boleh lulus begitu saja, kena tunggu kelulusan waris. Sebab dia bagi tu di saat dia sedang, orang panggil tak ada dah, nyawa ikan. Kita berpindah kepada tajuk rujuk anil wasiyah, pembatalan wasiat. Orang ni wasiat lah, kita kata saya nak bagi ke rumah anak yatim ni RM50,000 kalau dia mati, bagi. Apa jadi? Boleh tak ditarik balik? Wasiat dianggap akad yang harus. Dia panggil al-uqud al-ja'izah, akad yang harus, bukan akad yang wajib seperti jual beli dan akad nikah. Oleh itu, pewasiat boleh menarik balik semua wasiatnya, tarik balik atau sebahagiannya atau mengubahnya. Tadi dia nak pergi rumah anak yatim, tiba-tiba rumah anak yatim itu tutup dah. Dia tukar kepada rumah orang lain pula. Boleh. Atau menambah syarat baru. Kerana harta tersebut masih dalam hak miliknya, selagi dia masih hidup, dia bebas untuk menguruskannya. Cuma hari ini, yang kita bimbang hari ini, bukan dia yang tarik balik. Anak dia tarik balik, kita kata lak. Ayah dia wakaf ke masjid. Bila kawan itu mati, anak dia mesyuarat, kita tarik balik. Wasiat ayah, no. Tidak ada tarik balik. Sebab harta itu sudah berpindah
Bila ayah dia mati sudah berpindah kepada harta wakaf. Harta wasiat, maaf. Harta wasiat. Kemudian kaifa yakunu rujuk anil wasiat? Bagaimana membatalkan wasiat? Ini belajar tuan-tuan ni. Kalau kita rasa nak batalkan wasiat, macam mana cara? Kena belajar. Maklumlah kita ni ada pemikiran, kita boleh berubah kan. Pembatalan wasiat boleh dilakukan dengan lafaz yang menunjukkan tujuan tersebut. Contohnya, pewasiat berkata, saya memansuhkan wasiat ini, saya, atau saya membatalkannya, atau saya menarik balik wasiat saya, atau saya serahkannya kepada waris saya. Jadi ini semua ni kata-kata nak membatalkan wasiat. Pembatalan juga boleh berlaku melalui perbuatan yang menunjukkan bahawa wasiat itu dibatalkan. Contohnya, ia menjual harta yang diwasiatkan tersebut. Subhanallah. Nah, dia wasiat benda ni, tiba-tiba dia pergi jual benda tu. Mana cara automatik batal? Mana ada wasiat lagi, kawan tu dah jual dah. Atau menjadikannya sedekah. Tak payah wasiatlah, lambat tunggu mati. Ambil lalu dah. Habis selesai wasiatlah. Atau menghadiahkannya kepada orang lain atau menggadaikannya. Dia pergi gadaikan. Atau menyerahkannya kepada penghutang. Dia panggil. Kesemua tindakan ini menunjukkan bahawa pewasiat telah membatalkan atau menarik balik wasiatnya kerana dia menghapuskan hak miliknya pada harta tersebut atau mendedahkannya kepada risiko dijual jika harta tersebut digadai. Berdasarkan kepada asas ini, ia akan membabitkan soal berikut. Tengok beberapa kategori ini. Yang pertama, jika dia mewasiatkan jenis gandum yang tertentu kemudian mencampurkannya dengan gandum yang lain, maka tindakannya ini dianggap menarik balik wasiatnya kerana wasiat tersebut tidak lagi boleh dilaksanakan kerana telah dicampurkan dengan yang lain. Kita kata beras kita ni, tiba-tiba kita campur dengan beras lain, maka itu terbatal. Yang kedua, jika dia mewasiatkan selonggok gandum kemudian mencampurkan dengan lebih baik, maka tindakan ini dianggap menarik balik wasiatnya kerana dia membuat tambahan yang menyebabkan wasiatnya tidak lagi boleh dilaksanakan dan tidak mungkin boleh dilaksanakan tanpa menyerahkan tambahan ini. Nah, ini. Yang ketiga, jika dia mewasiatkan selonggok gandum kemudian menambahkannya dengan seumpama dengannya, maka tindakan ini tidak dianggap membatalkan wasiatnya. Gandum sama. Kalau kata beras tak beras sama, AA belakang, cak kambing belakang, ditambah. Kerana tiada sebarang perubahan berlaku. Begitulah juga sekiranya dia mencampurkannya dengan gandum yang rendah mutunya, kerana dia seolah-olah sekadar mengurangkan mutu harta yang diwasiatkan tanpa merosakkannya. Jadi adalah contoh-contoh ini boleh kita faham. Yang keempat, jika dia mewasiatkan gandum kemudian menggilingnya. Allah. Jadi dia wasiat gandum, gandum hak biji, dia kisar gandum itu, gilingnya. Atau membenihkannya, dibuat benih. Atau mewasiatkan tepung kemudian menggulinya, dibuat roti canai. Atau kapas kemudian menjadikannya benang. Atau dia mewasiatkan benang kemudian menenungnya buat kain. Atau kain kemudian menjahitnya buat baju. Atau tanah kosong kemudian membangunkannya atau bercucuk tanam padanya, maka segala tindakan ini dianggap menarik balik wasiatnya. Ya, jadi pasal dia benda tu air lain, kalau dia kata duit tak apa, ambil harta ke 50 ribu bagi, tak kisahlah kat mana-mana pun. Tapi ni dia cakap benda dia, ni tanah ni, tiba-tiba dia buat bangunan atas tanah, macam mana nak wakaf tanah tu, nak wasiat tanah tu, dah jadi bangunan, takkan nak cabut bangunan tak lain kan. Jadi tindakan ini dianggap menarik balik wasiatnya kerana yang pertama, objek berubah sebelum penerima wasiat menerimanya, seolah-olah wasiat tersebut telah dimusnahkan. Habislah. Yang kedua, tindakan seperti ini menunjukkan kepada pembatalan wasiat. Dia tak kata batal, tapi dia pergi ubah. Itu kita nampaklah macam dia tu dah berubah dia punya fikiran tentang perkara ini. Tamatlah kita perbincangan dalam bab wasiat, perkara-perkara wasiat dan orang-orang yang boleh diwasiatkan kepadanya dalam bab ini. Kemudian kita berpindah kepada tajuk baru, nama dia Al-Isa. Al-Isa yakni pemegang amanah wasiat. Siapakah orang yang layak memegang amanah ini? Jadi kita kena tahu
Siapa nak pegang amanah ni? Sebab kita dah nak mati dah ni. Tak jadi wasiat kalau tak mati kan. Kita pergi kepada ta'rif al-isa, definisi pemegang amanah. Telah disebutkan ketika membincangkan tentang definisi wasiat. Wasiat dan pegangan amanah adalah sama, cuma para fuqaha mana ulama-ulama fiqh membezakannya, di mana pegangan amanah ialah menguruskan hal ehwal orang yang tidak berkemampuan. Itu dia panggil pemegang amanah. Macam kita budak-budak yang tak mampu kan, kita jadi wali yang jaga dia tu. Ini al-isa, pemegang wasiat. Dengan ini, pemegang amanah ialah menyerahkan hak orang, hak oleh seorang lelaki sebelum kematiannya, penyerahan hak oleh seorang lelaki sebelum kematiannya untuk penjagaan anaknya atau pelaksanaan wasiatnya atau pembayaran hutangnya atau pemulangan barangan pinjamannya atau sebagainya kepada orang yang dipercayai. Jadi katakanlah aku mati kak, mu tolong jagalah anak-anak kita ni, tolong jagalah dia punya harta benda ni, budak ni tak reti contohnya. Baik, kita pergi kepada ta'riful wasi. Ta'rif al-wasi. Al-wasi itu siapa? Siapa dia ke pemegang amanah? Pemegang amanah itu siapa? Daripada perkara di atas, tulis wasi. Sekarang ni pun istilah yang digunakan, kebanyakan dia guna wasi. Wa al-wasi. Waw sad dengan sad. Wasi. Tulis. Kalau pergi ke takafur ke apa dia amanah ni, dia guna wasi. Jadi siapa dia kah wasi ini? Daripada perkara di atas dapatlah dipahami bahawa pemegang amanah ini, wasi, ialah orang yang bertanggungjawab hal ehwal anak, pemulangan pinjaman atau pembayaran hutang, iaitu sebagai wakil kepada si mati melalui tanggungjawab yang diberikan oleh si mati. Jadi kita ni wasi ini, kita ni pengurus lah kalau kita kata, pengurus harta yang telah diamanahkan kepada kita untuk menyelesaikannya. Kita bagi kepada hukmu al-isa, hukum pemegang amanah. Wasi ini apa hukum dia? Hukum asal pemegang amanah adalah harus, namun dalam setengah keadaan hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Nah, asalnya harus, boleh bertukar kepada wajib. Al-Azra'i, Al-Azra'i dengan zal, Al-Azra'i. Al-Azra'i, seorang nama ulama dalam fiqh Syafi'i ini kata apa? Apa yang jelas adalah wajib bagi ibu bapa untuk mewasiatkan hal ehwal anak-anaknya jika mereka tiada datuk yang layak menjaga mereka. Manakala tok dia sudah tidak ada, ayah dia ni sakit kuat, maka dia kena wasiat siapa dia nak jaga budak-budak ni. Kepada seorang yang boleh dipercayai, berkeupayaan dan jujur, jika dia merasakan bahawa apabila dibiarkan hartanya akan dikuasai oleh seseorang yang tidak amanah, sama ada oleh hakim atau seumpamanya, di mana adalah wajib baginya memastikan harta anak-anaknya itu tidak hilang begitu saja. Carilah siapa-siapa orang-orang yang bertanggungjawab boleh tolong jaga harta ini. Itu dia panggil hukumul isa. Al-Bajuri, Al-Bajuri pun menyebut dalam Hasyiah. Hasyiah tu nama kitab dia lah. Sebenarnya Hasyiah Hawamis itu ulama-ulama zaman dulu bila dia ambil matan fiqh, dia syarah. Lepas pada syarah tu dia ada Hasyiah pula kat bawah tu. Hasyiah tu macam kita kata footnote lah, nota kaki. Dia hurai apa yang tak faham. Dia tak syarah semua. Itu dia panggil Hasyiah. Istilah bahasa kitab lama dia panggil Hasyiah, Hawasi, Syuruh. Jadi Al-Bajuri ni adalah Hasyiah dia. Dia kata apa? Pemegang amanah yang disebutkan ini adalah sunat, kecuali dalam hal berkenaan hak mereka yang lemah dan tiada sebarang saksi, maka ketika itu ia adalah wajib. Kerana ketiadaan pegangan amanah ini akan menyebabkan hilangnya hak mereka. Anak dia kecil-kecil belaka, maka kena bagi jaga. Dengan ini jelas bahawa pegangan amanah adalah wajib ketika ada kemungkinan besar hak pewasiat dan penerima wasiat akan hilang
jika tidak diserahkan kepada seseorang untuk menguruskannya. Demikianlah juga sekiranya dikhawatiri hak anak-anak yang masih kecil akan hilang atau terdedah kepada ancaman, maka ibu bapa wajib menyerahkan amanah kepada sesiapa yang dipercayai untuk menguruskan mereka demi kepentingan mereka. Jika tiada perkara yang perlu dibimbangkan, maka pegangan amanah hanyalah sunat dan suatu amalan yang digalakkan. Benda ni anak duk perhati, ada beberapa kes yang berlaku, iaitulah kalaulah orang ni tua, dia ada anak-anak kecil. Ada anak kecil. Biasanya yang kita jumpa lah, bukan banyak sangat, tapi kes tu sudah ada. Abang-abang daripada mak yang pertama ni berlaku rampasan kuasa. Dia ketepikan hak budak tu, tak ada dia tu. Ni aku tak tahu mak mari mana ni. Ayah dia menikah pun tak ada apa ni, tak ada majlis perkahwinan, biasalah. Moga menikah yang kedua ni kak secara senyap-senyap. Nah, mak kata ke mana? Berani tak berani orang panggil. Nah, tapi kalaulah keadaan ini berlaku, kalau adalah di kalangan kita ni atau di kalangan para pendengar ni, tolonglah buat wasiat supaya anak itu terbela. Bagi dokumen-dokumen siap belakang, surat-surat. Petang ni ada seorang perempuan telefon. Dia kata, ustaz, dia baru jumpa surat-surat suami dia. Suami dia kahwin lain. Tapi nama saya ada situ. Saya tak pernah tanda tangan kelulusan. Sah kata sah. Eh kata sah dia kahwin tu. Cuma menyalahi peraturan, kena denda lah sikit di mahkamah. Oh, saya ingat dia tak sah. Jadi seronok dia kalau tak sahnya. Kata, kenapa pula? Awak suka ke suami duduk dengan tidak dengan isteri? Taklah, tapi dia tapi tu kat banyak cerita dia. Sah lah berapa kali dia oleh kau sah. Kata sah dah, tak ada apa-apa. Gi buat kendurilah, kata selesai masalah awak. Jadi dia ni macam-macam orang perempuan ni Allah nanti. Dia jumpa nombor telefon dia, hello kau kata, hello orang ni nak suruh sama masalah dia. Jadi kita kata, dan ini apa yang anak sudah jumpa. Kadang-kadang orang mari rumah bagi tahu. Macam mana ustaz nak buat ni? Kata tak boleh, kena pergi ke pejabat agama, pergi ke mahkamah, mahkamah syariah, dia ada undang-undang di situ. Jadi kalau kita ada isbat, ada surat nikah, ada surat apa ni, amal surat anak-anak semua ni, bawa pergi, maka pihak mahkamah yang akan bertanggungjawab, pihak kerajaan akan panggil semua mak yang pertama dengan anak abah-abah hak besar-besar tu, panggil semua mari. Bagi pusaka dengan cara baik, kenapa rapas seorang? Jadi dia ingat benda ni tak ada hak. Satu lagi anak duk perhati tengok, ada masalah ibu-ibu ni pula. Bila mati ayah, anak kecil-kecil, mak ni tak bagi pusaka budak ni. Dia pakai guna relax dia pun. Kan tukar kereta macam-macam. Kononnya jaga harta anak yatim. Tidak boleh. Mak tu boleh 1/8 saja daripada si mati. Pak kalau dia ada bini pak pula, 1/8 bagi pak. Oh tu yang marah sangat tu. Dahlah sikit 1/8 bagi pak pula. Ah letih molek. Nah, jadi dia 1/8 tu saja. 7 lagi tu, 7/8 tu kena bagi semua ke anak-anak dia. Kecil ke besar kena bagi. Nah, lepas tu barulah dia jadi pemegang amanah kepada harta anak tadi. Kalau dia jadi, patutnya bukan dia pemegang amanah. Wasi. Ni wali-wali dia ni. Pakcik-pakcik dia, siapa dia? Karena itulah kalau orang yang ada anak-anak kecil, terutama sekali yang terlibat dengan perkahwinan macam tadi, maka buatlah wasiat supaya anak-anak dia tidak terbiar dan tidak diunanya oleh abang-abang dia yang lain. Atas dunia ni tak ada masalah, ambil rampahlah harta orang, tapi nyayalah di akhirat esok. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim, apa nak jadi? Makan harta orang lain berdosa dah, ni harta anak yatim. Allahu akbar. Saya nak bayang kita. Kita tengok anak yatim kecil-kecil mari, abang-abang dah rampas harta. Nak kata apa kita? Kesian. Jadi kalau tak ada masalah apa-apa, tak payahlah kita. Itu digalakkan kita berwasiat saja. Tapi kalau ada kes, wasiatlah. Hikmat di sebalik masyru'iyatil ishaq. Hikmah disyariatkan pemegang wasi, pemegang amanah ni apa hikmah dia? Hikmah di sebalik disyariatkan pemegang amanah ini adalah kerana ia suatu keperluan demi menjaga kepentingan manusia. Seseorang manusia yang hampir menemui ajalnya, kemungkinan masih ada ikatan dengan orang lain seperti simpanan, orang simpan duit dengan kita, atau pinjaman yang masih ada hutang yang perlu diselesaikan selepas kematiannya. Kita ya tahu, kadang-kadang kita berhutang tak tahu siapa. Kita kena ingat para jemaah sekalian, jangan rasa mudah hak Tuhan suruh ni.
Di akhir surah Baqarah, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu." Tanda baik ini. Ini sunnah. Apabila kamu berhutang kepada tempoh itu, maka tulislah. Tulis. Walaupun sedikit, tulis. Jangan pula ni setengah orang ni bila kita tahu, tulis lah. Celak mata. Awak tak percaya dengan saya. Duduk semaya sekali di masjid, pergi haji sekali, dia pula ada jawatan pula. Bukan tak percaya. Ini arahan Allah Azza wa Jalla. Orang yang tak tulis, dia akan menyesal. Ni beberapa kes yang saya dapat maklumat daripada sahabat-sahabat kita, sama-sama ustaz berniaga. Ambil Alkitab ni, tolong jual. Tak tulis walaupun sepatah. Kawan tu boleh duit, pergi masuk akaun. Masuk akaun pun tak, tak royak juga, tak tulis juga. Akhir sekali, naik RM20,000 dah, sampai ke mahkamah. Nah, jadi itu dia panggil, mahkamah lah selesai. Bukan penyelesaian kita ke mahkamah para jemaah sekalian. Kita ni Allah SWT suruh tulis. Iza tadayantu bidainin ila ajalin musamman faktubu. Tulis semua benda. Jangan kata, oh tak percaya saya. Tak, Allah Ta'ala suruh tulis. Percaya kepada Allah Ta'ala tu, arahan Allah Ta'ala itu, itu satu sunnah yang besar. Sebab kita tak tahu siapa mati dulu. Yang pertama. Yang kedua, siapa lupa. Tua hutan biasa payah lupa. Nah, orang yang berhutan dia mudah lupa. Allah. Tua hutan tu RM5 dia ingat lagi. Dia tu RM5 tak payah. Beli sedap. Ya kelih kawan tu duduk beli pasar pagi tu celek. Kau tengok-tengok. Tengok. Hutan aku tak payah lagi. Kawan tu terlupa. Main dengan tak ada surat. Nah, jadi tuan-tuan saya nasihatkan supaya semua hutang kecil ke besar, sikit ke banyak, tulis. Sepanah manusia ni mu'arradatun, manusia ni memang menerima lupa, dan ataupun orang ni tak lupa, buat-buat lupa. Berlaku ke tidak? Bila buatan? Mana bukti? Waktu nak bayar minta bukti. Waktu dia minta hutang, kita suruh tulis, lihat mata. Tak percaya ke saya ke? Tak kena agu. Allahu Akbar. Akhir sekali, mahkamah lah kita. Apa benda pergi mahkamah? Kita sudah tua, kita sama-sama Pak Haji, sama-sama Ustaz, sama-sama Pak Lebah. Sudah di mahkamah. Lis. Sebab meninggalkan arahan Allah Azza wa Jalla, Allah suruh tulis, kita buat main-main. Ini kes realiti para jemaah sekalian. Sudah banyak kita tengok kes-kes begini berlaku. Maka kita kata hikmat. Hikmah pemegang amanah nulis ni kenapa? Seorang manusia yang hampir menemui ajalnya, kemungkinan masih ada ikatan dengan orang lain, ada hutang, ada amanah, ada simpanan orang yang kita, kemungkinan juga ada punya anak-anak yang kurang berupayaan untuk menguruskan harta mereka. Anak kita sama ada bukan anak-anak masih kecil ataupun besar dah, tapi tak reti jaga harta. Tak reti jaga harta. Mati ayah beli motor besar 3 km dengan ejuh dia. Habis orang tua nak tidur pun tak boleh. Anak-anak tengah tidur pun sedar. Kita kata ini termasuk dalam menyakiti hati, menyakiti orang Muslim. Innal apa ni? Alladzina yu'zunal mu'minin. Betul. Tak ada pasal-pasal kenapa pergi beli motor ejuh dia. Kalau masuk kampung ni sedar orang. Kadang-kadang dia perih pukul 2 pagi sedar orang tengah tidur. Subhanallah. Kalau pukul 5 dia perih tu bagus jugalah bangun tahajud. Nah. Boleh pahala aku kalau gitu dah. Sambil-sambil nak gerak orang. Ni masa jenis gerak pukul 1 pagi, pukul 2 pagi ni apa cerita ni? Esok orang nak kerja, anak-anak tengah tidur, orang tua sakit. Allahu Akbar. Jadi ni tengok ni. Oleh itu adalah perlu mereka melantik seorang yang berkemampuan untuk menguruskan hal-hal ini. Atas dasar ini juga Islam mensyariatkan pegangan amanah dan menggalakkannya. Kita pergi kepada syurutul wasi. Syarat-syarat orang nak pegang amanah ni siapa dia? Syarat-syarat pemegang amanah, sebagaimana yang telah saya nyatakan, pemegang amanah ialah orang yang diserahkan amanah untuk menguruskan hal-hal tertentu selepas kematian pewaris, pewasiat. Bagi membolehkan pemegang amanah menjalankan tanggungjawabnya sebaik mungkin, ia perlu memenuhi syarat-syarat berikut. Macam biasalah. Yang pertama sekali, seorang mukallaf. Baca molek, mukallaf, bukan mu'allaf. Anda pergi ikuti satu persidangan, masuk kol, cabut tai bertuah. Pengurusi itu buat pasal jenis buat makhrak tak apa penuh. Hadiah pertama dia panggil handphone. Orang hok dengar ni handphone. Oh sokor tu kak handphone. Akak-akak mari boleh sekup lah handphone ke. Oh kata orang harus juga lah gitu.
Handphone handphone tukar apa dia. Maknanya minat berdoa ke handphone ni. Kalau dia sebut handphone jadi tak apa bunyi sangat. Dia dekat-dekat dengan handphone. Kerja kelatih pula kak. Mukallaf. Jangan kata mu'allah lah muka. Allah berebut cari. Cari dia perkim. Nak suruh latih wasiat ni berat kita ni. Seorang mukallaf iaitu baligh dan berakal. Orang yang tidak baligh dan tidak berakal sendiri diuruskan oleh orang lain. Jadi bagaimana mereka boleh dilantik untuk menguruskan urusan orang lain? Dia apa kena orang jaga, nak jaga orang pula? Lah. Yang kedua, seorang yang merdeka kerana hamba tidak boleh menguruskan harta bapaknya sendiri. Jadi dia tidak sesuai untuk menguruskan harta orang lain walaupun diizinkan oleh majikannya, tuannya. Tak ada lah hamba sekarang ni kan. Yang ketiga, seorang Islam. Iaitu hendaklah amanah itu diserahkan kepada seorang Islam. Maka tidak sah menyerahkan amanah untuk menguruskan hal-hal orang Islam kepada orang kafir kerana mereka tidak boleh dipercayai dan Allah tidak membenarkan mereka dilantik memimpin orang Islam sebagaimana firman Allah Taala walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang mukmin. Maknanya tak ada boleh menguasai orang mukmin. An-Nisa 141 dan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan daripada kalangan kamu, yakni orang bukan Islam, menjadi orang-orang yang dipercayai. Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Jadi ayat ini kadang-kadang menegur kita daripada terlalu memberi kepercayaan kepada orang bukan Islam di dalam pentadbiran dan juga pemerintahan. Surah Ali Imran 118. Walau bagaimanapun sah menyerahkan amanah kepada kafir zimmi, kepada kafir zimmi. Jadi sama-sama kafir, tak apa sama dia. Dan daripada kafir zimmi kepada orang Islam. Jadi kalau dia kafir, dia suruh kita jaga amanah dia. Boleh tulah jaga. Yang keempat, seorang yang adil. Adil di sini yakni tidak terlibat dengan dosa-dosa besar dan tidak kerap melakukan dosa-dosa kecil. Walau bagaimanapun keadilannya memadai dilihat secara zahir, maka tidak sah menyerahkan amanah kepada orang fasik. Orang fasik ini orang tak semaya, orang penipu, kerana wasiatlah suatu amanah sedangkan orang fasik tidak amanah. Yang kelima, seorang yang layak dan mampu menguruskan amanah tersebut. Maknanya kita tengoklah kalau benda terlibat dengan harta benda, kenalah orang yang pandai jaga harta kan. Maka tidak sah menyerahkan amanah kepada seorang yang tolol, sakit, tua bangka. Alah ni apa tua bangka, mana tua, tua sengotilah ni, tua bang, terancak akal atau pelupa, kerana orang begini tidak dapat menjaga amanah. Berdasarkan syarat-syarat tersebut adalah harus menyerahkan amanah kepada yang pertama, orang buta. Orang buta boleh, kerana dia boleh mewakilkan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan sendiri kepada orang lain. Dia tahu belaka, cuma dia tak boleh nak tengok benda. Jadi suruh orang tolong tengok, betul tak benda ni. Yang kedua, wanita. Suruh orang perempuan jadi wasi, boleh. Kerana mereka boleh menguruskan amanah tersebut. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah menyerahkan amanah kepada anak perempuannya, Hafsah, sebelum kematiannya. Bahkan mereka lebih berkelayakan daripada orang lain sekiranya mereka memenuhi syarat-syarat pemegang amanah kerana mereka mempunyai perasaan belas kasihan kepada anak-anaknya. Cari orang perempuan, mak saudara dia, suruh dia tolong jaga, lebih baik. Baiklah, kita pergi kepada ahkam tata'allaku bil wasiyyi wal isa. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pemegang amanah dan pegangan amanah. Pemegang tu orang, pegangan tu jawatan. Terdapat beberapa hukum yang berkaitan dengan pemegang amanah dan pegangan amanah. Di sini disebutkan secara ringkas. Yang pertama, pemegang amanah tidak boleh menyerahkan amanah tersebut kepada orang lain kerana wasiat telah memilihnya, pewasiat telah memilihnya dan tidak membenarkan orang lain. Jadi bila latih kita, jangan suruh orang lain pula pergi. Tak boleh. Hukum ini tertakluk jika amanah ini tidak menyebut sebarang perkara berkaitan peralihan pemegang amanah atau ada dinyatakan bahawa amanah ini tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Walau bagaimanapun jika dia diizinkan dalam amanah ini, maka bolehkan. Dia cakap kalau awak tak mampu suruh orang lain. Dia buka gitu, jadi terbukalah dia. Yang kedua, amanah boleh dikaitkan dengan sesuatu tempoh masa
atas suatu syarat. Jika pewasiat berkata, saya menyerahkan kepada si fulan sehingga anak saya baligh, awak tolong jaga sehingga budak tu baligh, atau sehingga saudara kandung saya tiba, nanti pak saudara dia balik, serah ke kawan itulah, maka amanah ini adalah sah. Begitu juga jika puasiat berkata, jika saya mati, saya menyerahkannya kepada kamu, kalau aku mati tolong jaga. Ini diharuskan kerana amanah boleh dilaksanakan pada perkara yang tidak pasti dan kabur, sama seperti wasiat. Amanah ini juga seperti imarah. Seperti imarah, Nabi SAW telah melantik imarah, mana ketua imarah, jawatan ketua. Nabi SAW pernah melantik siapa? Zaid bin Harithah sebagai ketua dalam peperangan Mu'tah di Jordan. Kalau orang pergi Jordan sekarang ni, dia panggil Medan Mu'tah, ada di sana. Baginda bersabda, sekiranya Zaid terbunuh, Zaid mati syahid, beliau digantikan oleh Ja'far. Sekiranya Ja'far terbunuh, beliau digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Jadi seorang-seorang, tiga-tiga ni mati belakang, subhanallah. Orang Nabi sebut tu mati belakang. Kemudian barulah Khalid bin Walid ambil bendera perang dan dia menyelamatkan tentera yang masih ada. Nah, tapi Khalid tak boleh rampas sebab Nabi sebut nama orang ni, siapa ni, Zaid, Ja'far ibn Rawahah. Habis ni orang lain boleh ambil. Itu dia panggil cara, maknanya bolehlah pelantikan-pelantikan itu boleh berganti. Yang ketiga, jika amanah diserahkan kepada dua orang dengan tidak memberi mereka kebebasan untuk menguruskannya secara berasingan, sebaliknya disyarat agar amanah diurus oleh mereka berdua, seperti puasiat menyebut, saya mengamanahkannya kepada Zaid dan Amru, maka mereka berdua tidak boleh menguruskannya secara berasingan. Tak boleh kena dua-dua. Macam kita pergi ke bank ini kan, pemegang amanah akaun kita ni, akaun masjid, akaun persatuan kita ni, mesti ditandatangani oleh dua orang, tiga orang kan. Itu dia panggil macam ni lah kita pun. Kalau dia kata dua-dua kena, tak boleh pisah, mungkin kena mesyuarat dua ni. Pertama, kerana mereka perlu menurut syarat tersebut. Kedua, atas sebab berhati-hati. Walau bagaimanapun, sekiranya puasiat ada menyatakan mengenai kebebasan kedua-duanya untuk menguruskan amanah ini, seperti puasiat berkata, saya serahkan mengikut mereka masing-masing, atau puasiat berkata, setiap kamu adalah pemegang amanah, maka harus bagi mereka berdua untuk menguruskannya secara berasingan kerana adanya keizinan tersebut. Jadi dua ini pandai-pandai lah. Jadi bolehlah, hok ni ambil ni, hok ni ambil ni. Contohnya hok ni ambil bangunan, hok ni ambil kebun. Jadi dia bagi kerja. Yang keempat, akad kedua-dua belah pihak dalam pegangan amanah ini adalah harus. Kita faham dah, kita belajar lama dah bab muamalat. Akadun lazim, akadun jaiz. Kalau akadun lazim, tak boleh berhenti, kena buat. Akadun jaiz, mana kita boleh break. Aku tak nak lah, boleh berhenti. Dia pun boleh tamakkan kita bila-bila masa. Itu beza antara akadun lazim, akadun apa ni, jaiz. Oleh itu, pemegang amanah boleh menarik diri daripada amanah ini bila-bila dikehendaki, seperti mana di dalam masalah wakil. Di sini, pemegang amanah adalah wakil bagi pewasiat. Walau bagaimanapun, penarikan ini sah sekiranya dia tidak ditentukan untuk menjalankan amanah ini dan dia tidak merasa bimbang harta pewasiat akan hilang diambil oleh hakim atau orang zalim. Kita tak tahu kenapa dalam penulis kita ni banyak sangat sebut hakim-hakim. Adakah hakim zaman dulu penyeleweng? Hakim zaman kita ni kedok? Itu masalah. Mana hakim, mana penguasa lah. Dia orang ni boleh guna sangat. Nak ambil-ambil. Sekiranya wujud sebarang kekhawatiran, maka tidak harus dia menarik diri demi memelihara kepentingan anak-anak yatim dan menjauhkan bahaya daripada nyawa dan harta mereka. Jadi kita kena nilai. Oh ya, pernah aku ni. Tapi kalau suruh orang lain, tak semestinya berjaya berjalan dengan baik, maka kita menjadi kewajipan kepada kita supaya bertanggungjawab. Yang kelima, bagi amanah yang berkaitan pemeliharaan anak pula, nak jaga anak, adalah disyaratkan amanah tersebut diserahkan kepada orang yang bertanggungjawab ke atas mereka, seperti bapa atau datuk. Seorang bapa tidak harus mengamanahkan anak-anaknya kepada orang lain sedangkan datuk mereka masih hidup, kerana tanggungjawab datuk telah ditetapkan oleh syarak. Oleh itu, dia tidak boleh memindahkan hak sebut daripadanya, sama seperti masalah menyerahkan hak wakil untuk mengahwinkan anak. Kita belajar dalam bab kahwin, tartibul awliya.
wali tu. Kalau tak ada ayah, siapa wali? Tahu. Lepas tu dia pergi pada siapa pula. Jadi kena belajar benda-benda lagu ni. Sebab kadang-kadang kita tengok ada berlaku kepincangan. Orang ni nak jadi wali. Jadi tak boleh. Yang keenam, apabila anak yang diamanahkan itu telah baligh, kemudian dia mempertikaikan perbelanjaan pemegang amanah dengan mendakwa pemegang amanah sebut boros dalam perbelanjaannya, maka kes ini akan merujuk kepada pengakuan pemegang amanah yang akan diterima kerana dia seorang amanah. Jadi kalau kelahi, budak ni kata, pakcik ni boros lah guna harta dia ni, susuk dah harta dia, jangan sikit dah. Kita kata, kita kena panggil pemegang amanah, apa jawapan kamu? Sebab kita kena percaya pemegang amanah kerana ayah dia, arwah dipilih kawan tu sebab dia percaya. Cuma kalau, tapi kalau ada bukti sungguh, ha, boleh lah. Tapi kalau setakat main tuduh-tuduh, ya, jangan main. Nah, jika anak ini menafikan bahawa pemegang amanah telah menyerahkan harta itu kepadanya, maka dakwaan anak sebut akan diterima, yang akan diterima berdasarkan firman Allah Taala, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Seterusnya, apabila kamu menyerahkan kepada mereka harta mereka, maka adalah kamu adakan saksi-saksi yang menyaksikan penerimaan mereka. Tengok ni, semua benda beli biar ada surat, pemegang amanah terima amanah biar ada saksi, serah pun ada saksi. Yang kata aku serah dah, serah mana, dah kopi ni, tak ada. Jadi masalah hari ni, pasal tu lah hari ni setengah orang ni dia tak mau dah surat-surat ni, dia ambil gambar sekali, ambil gambar ni sekali, kita sengih dah tunjuk-tunjuk ke tahap dia serah ni duit ke apa, itu dia panggil bukti zaman kita ni. Cuma gambar ni boleh diedit, hok tak ada sekali, yang kita pun sekali kita kadang-kadang heret, dia ni tak ada lain romongan, mana ada rujuk ni, dia bubuh sendiri gambar dia, kadang-kadang dia tukar pala orang lain, bubuh pala dia, dia ada juga dia lain romongan. Janganlah lah ni, kalau ada orang sebarlah tiba-tiba tengok gambar, Pak Haji ni ada hok lah, tak sedut percaya lagi, jangan percaya lagi. Pasal tu saya kata, dulu asal semua benda ni kita boleh terima kecuali dibuktikan bohong. Sekarang ni terbalik. Asal semua benda bohong belaka kecuali dibuktikan betul. Tuan-tuan tengok hari ni masalah. Ni orang duk saya bawa dalam grup ni. Masalah api di Palestin, masalah-masalah ni duk saya bakar buruk terbaik pula. Saya kat jawab dah lagi tu. Lama Facebook ni berat. Tak main Facebook kan, demo duduk tanya masalah. Oh ni ajaib ni berlaku, tak pernah berlaku ni. Tak pernah berlaku mana, tak pernah berlaku kapur kita. Buruh ni bila mari musim sejuk, musim panas, tukaran musim, memang dia akan hijrah, hijrah. Dia akan berjalan lagi sana sini. Ana waktu dalam masa haji, kita bawa beberapa orang pilot. Bawa pilot kapal terbang ni pergi haji. Jadi waktu di Mina tak ada masa kosong banyak. Bila-bila kita duduk berzikir, duduk melontar, jadi ada masa. Kata minta mana-mana pilot yang ada pengalaman dalam hidup dia ni yang pelik. Atas bumi ni kita tengok belakang, atas langit ni tak begitu, dah atas kau tu betul orang makan pasti tidur cakap apa ni. Jadi pilot ni tengok benda pelik, dia kata di antara benda pelik dia panggil lebuh raya udara, ada lebuh raya atas. Jadi kalau kau tu berjalan 500 km laju pong masuk lebuh raya ni 700 naik sof laju jimat minyak pasal angin tolak dia song. Jadi mengikut dalam ceritanya itulah lebuh raya, buruh ni dia mengembara sampai 1000 km dia pergi. Dia pergi ke benua lain. Lepas tu sejuk renung doa, dia mari sini pula. Allah SWT maha kaya. Dia tak ada aircon, dia tak ada apa ni, alat pemanas, tapi dia ada musimnya dia pergi sana. Ni kita duduk saya bahas ni, Allah kata macam cerita adalah kita. Jadi pasal itulah tuan-tuan tak usahlah duduk nyebar benda-benda, pakat duduk berzikirlah senang. Biarlah orang kata mun tak aktif dalam grup, biar tak aktif, orang kata aktif benda tak tahu ke satu, tak usahlah. Buat banyak kerja malaikat. Siapa dah nasihat kita dah? Malaikat belum pencen. Dengar ada cerita sini. Tu apa lagi? Oh, tak lagi. Ada satu malam mana duduk dah dalam grup kumpulan-kumpulan orang hebat-hebat. Hebat-hebat ni. Malah sebut nama grup, takut dia mau tahu. Dia duduk nganyi kau gaya dalam tu. Perli-perli. Mentaka dia ustaz sedak lah, buat perli orang perli. Jadi kita pun nasihat. Tak apa dengar. Bila kita nasihatnya nganyi kita pula. Jadi anak pun tak ada. Cari ayat Quran. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu ucapan, satu tulisan, satu kita share, kita forward, kecuali ada malaikat yang menulis. Maka saya kata tuan-tuan, malaikat belum pencet menulis. Tak khabar kita, macam tak ingat. Tanya dia, share orang ni, Allahu Akbar. Ayat tulis, surah Qaf,
ayat 18. Jadi kalau ada orang share benda tak terkalu dalam grup kita, ambil ayat ni, puh situ tulis malaikat belum pencet. Biarnya pakat khabar yang dia. Tak ada, tak fikir ke dosa pahala. Seolah-olah tak ada dah malaikat lah ni. Berani kata korang macam-macam, buat fitnah korang, ambil gambar-gambar perli orang. Allahu akbar. Dulu duk sibuk malam jemaah agak, duk buat gambar budak tino tu kan. Tulis kata-kata abang balik cepat malam jemaah. Wah, pakat suka atas masjid tu. Oh, je sebab apa tu? Gelenyak tu haji ni budak sebab gambar budak tino ni tak ada pasal-pasal. Jadi kita tak tahu itu anak orang ataupun isteri orang, kita duk bermain-main ke dia kenapa? Jangan. Allahu akbar, masalah kita tengok. Tuhan kata apa? Wa idza dafa'tum ilaihim fa ashhidu alaihim. Bila kamu serah buat saksi. Jadi timbul cerita gambar ni. Gambar ni tak boleh percaya. Tak boleh nak percaya. Nak kata evidence sebagai bukti berat. Orang boleh edit, boleh tukar. Cuma sokongan bolehlah. Dia panggil bukti sokongan. Ni gambar ni tak boleh percaya lagi. Banyak sekali gambar-gambar orang ni. Subhanallah. Hari ni budak-budak kecil ya. Sekolah-sekolah rendah boleh nak ngedit kepala orang. Pak kita je sebar. Sebabnya adalah tidak sukar bagi pemegang amanah untuk membuktikan dia telah menyerahkan hal tersebut kepada anak ini. Alhamdulillah, tamatlah kita perbincangan dalam bab wasiat. Insya-Allah kita akan teruskan perbincangan kita di dalam bab al-faraid, ilmu al-faraid. Ah ini nak mari tu minai kopi molek. Jangan mari ingat mengatuk tak faham. Kita faraid ni memang agak sukar tapi tak payah. Dan tuan-tuan seronok. Pasal kita tahu, oh boleh banyak ni. Eh sedap. Jadi kiai kau bagi pesaka orang kita ni. Suka. Ana dua benda ana suka ngaji. Ngaji dengan Allah irham ayah kita ni, Allah yaghfir lu. Ilmu faraid ni suka kita. Pasal oh tahu gini. Lepas tu ilmu falakiah. Falakiah tentang perjalanan matahari ni. Oh seronok ngaji. Dia panggil ada rubuk mujayab. Kita duduk tengah panah depan masjid tu, duduk ukur matahari gini-gini. Ha, jadi ilmu tu hari ni adalah di sebagian universiti, masih ada lagi dipanggil jabatan falak. Ha, itu orang buat. Alhamdulillah ilmu tu ada orang menguasai sentiasa. Cerita ilmu falak ni memang penting. Kita duduk ingat ke zaman GPS ni, tak pakar ilmu ni. Tak. Pilot tu kata, ini hok duduk atas kapal terbang ni pun ada, hok duduk bawa kapal laut ni, hok pergi laut dalam antarabangsa. Dia kata kadang-kadang kita duduk dalam laut ni seminggu tak tengok darat. Tengok langit je. Nah, jadi malam-malam dia tengok langit. Lepas tu dia tengok, dia kira bintang. Bintang nak pergi menuju ke sini daripada Kuala Lumpur, nak pergi ke mana? Negara Eropah, Denmark, nak pergi ke mana? Kira. Lepas tu mari matahari esok dia kira pula. Dia kata biasanya tak lari peratus. Kalau lari pun mungkin 5 darjah. Bila dia dekat dengan pantai, GPS dia gerak mula lah alat dia tu, tapi tengah-tengah laut tu tak gerak, terlalu jauh, maknanya tak ada. Allah kata rupa-rupanya ilmu tu berjalan lagi. Kita duk suruh tak ada kerja, mungkin kita tak ada kerja dah. Gapo dia pakai jet lah kita ni, pakai jet pun tak kerti juga waktu maya. Kau kerti? Oh jet lagi dalam telepon lagi kelendar rumah tu 5 keping ada. Orang jual beli belakang kelendar sakup bergayuk dia. Tapi tak pandai juga jaga waktu semayan. Kau pandai? Tak pandai. Orang bel baru nak ambil wuduk, lepas tu tak pergi masjid lah tu. Tu tak reti rasun lah tu. Fakat tak reti rasun lah tu. Oh, bergerak kita ni. Allahu Akbar. Iman tidak duduk di kelendar tuan-tuan. Orang yang nak pergi semayan, orang tak ada je apa dia tahu. Ah, nak tahu dah ni. Ya. Siapa mari? La ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.